Bapak Hansip lagi kontekan. Lah, loh. Bapak Hansip. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hengki Motor Channel. Teman-teman, di video kali ini saya kedatangan motor Beat FE. Tapi ini masih starter kasar. Dia kendala pada bagian pengapian hilang. Motor datang dalam kondisi mogok. Terus kita analisa di sini, ternyata penyebabnya adalah kabel yang dari pulser dia bermasalah atau putus di tengah. Jadi intinya di sini permasalahannya adalah kabel pada bagian pulser dia ada yang putus. Terus di sini juga pada rotaknya dia sudah mengalami lemah, maka di sini juga sekalian ganti rotak. Oke teman-teman, ganti rotak dulu. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Kita ganti rotak dulu. Jangan lupa orinya. Kita masukkan. Teman-teman, pada generasi Beat starter kasar dia sering terjadi pada kabel yang dari spool, kadang yang pengisian dia selalu putus ya. Memang penyakit langganannya seperti itu. Jadi nanti apabila teman-teman mengalami kendala berebet-berebet terus pengisiannya drop, bisa dicek dulu pada bagian kabel yang dari spool atau pulsarnya. Sekalian pempesnya juga diganti. Kita pasang dulu pada motornya. Teman-teman, di sini pada bagian rotaknya sudah terpasang. Kita coba kontak dulu. Oke, normal. Kabel ini kita sudah sambung kembali. Kita coba nyalakan. Oh. Untuk baterainya atau akinya dia kehabisan setrum, mungkin karena dipaksa. Kita tunggu sampai terisi dulu. Di sini pada bagian mesin sudah hidup. Jadi inti permasalahannya ada pada kabel warna kuning
ini yang dari spool, yang dari pulser ya, sehingga kalau ini putus pada pengapian dia tidak ada ya. Oke teman-teman, kita tinggal merapikan aja, terus pasang cover-covernya. Sekedar berbagi pengalaman aja, hanya tutorial ringan. Semoga bermanfaat. Bapak yang punya sudah senyum-senyum. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.